Assalamualaikum Mam, welcome back to my YouTube channel. Hai Mam, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini Mam? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan keluarga aku di sini. Hari ini aku bakalan share lagi aktivitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan biar kalian gak penasaran, tonton videonya sampai habis ya, dan jangan di skip-skip. Setelah bangun tidur adalah masak nasi ya Mam. Jadi kalau sebelum aku beraktivitas atau ngerjain aktivitas aku yang lain, setelah bangun tidur aku pasti lebih cepat atau lebih ngedahuluin masak nasi. Jadi kalau misalnya nasinya udah matang kan udah simple ya Mam, lauknya itu bisa apa aja. Kalau lagi mager juga bisa tinggal ceplok telur atau dadar telur aja. Nah ini nasinya atau berasnya tadi udah aku cuci. Sekarang aku masukin ke dalam rice cooker. Terus aku mau ikut ngangetin nasi sisa semalam yang aku taruh di dalam kulkas. Jadi ini aku taruh di bagian atas nasi atau beras aja ya, kayak gini. Sebentar kalau emang nasinya udah mateng, pasti si nasi dinginnya yang ada di bagian atas itu juga udah ikutan hangat. Kayak gitu Mam. Setelah masak nasi, aku lanjut mau bikin sarapan. Di sini aku punya 5 buah pisang ya. Jadi yang pertama aku ambil ini baru 4 buah, terus sebentar bakalan aku tambahin lagi 1 buah. Jadi untuk sarapan hari ini pakai gorengan aja ya Mam. Aku mau goreng pisang buat sarapan di pagi hari ini. Jadi sebentar masak-masaknya tinggal buat makan siang gitu. Nah ini seperti biasa, kalau pisang yang aku suka untuk digoreng itu namanya pisang manis ya Mam. Aku suka sama pisang ini karena teksturnya itu nggak terlalu lembek. Kalau emang mateng terus rasanya itu manis gitu. Nah kalau untuk tepungnya aku selalu pakai tepung beras ya Mam. Aku nggak pernah pakai tepung goreng pisang yang instan. Di sini aku pakai tepung beras Rose Brand. Terus aku tambahin sedikit air, sama jangan lupa aku kasih sedikit garam. Sekarang aku langsung mau goreng pisangnya ya. Jadi ini aku masukin minyak secukupnya aja. Terus setelah minyaknya padas, langsung aku masukin si adonan pisang gorengnya. Nah sambil aku goreng pisang, aku mau nyapa-nyapa dulu nih bunda dan mams yang ada di rumah. Hai assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga video aku ini bermanfaat buat kalian. Kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung ya. Salam kenal dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosan untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima
Terima kasih juga ya Mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Gorengan pisang kayak ini tuh sama teh anget teman. Jadi ini aku bikin tehnya itu sekali aja buat aku dan Pak Suami. Untuk Kakak Rasya gak aku buatin susu dulu ya, soalnya dia masih tidur. Sebentar setelah bangun pas dia minta susu baru aku bikinin. Seperti itu sih Mam ya biasanya. Dan ini gorengan pisang aku udah selesai. Lanjut aku mau sarapan dulu bareng Pak Suami di ruang tengah ruang keluarga. Selamat sarapan semua, Bunda dan Mams-mams kesayangan. Setelah sarapan, aku sempetin dulu curi-curi waktu nih Mam ya, buat ke Alfamart yang deket dari rumah gitu. Di sini aku cuman mau beli diapers atau pampers buat Kakak Rasya ya. Soalnya kalau aku belanja bulanan itu, aku emang gak beli kebutuhan anak aku, termasuk diapers, susu dan lain-lain. Ini untuk kebutuhan anak aku khususnya ya, aku belinya itu pas habisnya aja. Dan kebetulan diapers Kakak Rasya di rumah itu sisa 2 aja. Jadi hari ini aku mau beli, mumpung Pak Suami masih di rumah ya, belum berangkat ke kantor. Jadi masih ada yang jagain Kakak Rasya. Nah di sini banyak banget ya Mam yang label kuning. Berarti kalau label kuning itu lagi promo. Ada merek Sweetie, terus Fitty, Gone, apa lagi ya, Mami Poco. Pokoknya banyak banget yang lagi promo. Nah kebetulan yang dipakai sama Kakak Rasya itu biasanya Mami Poco gitu ya Mam, yang size XL. Dan di sini harganya juga lagi promo di harga Rp51.600. Lumayan ya Mam, lumayan hemat dibanding dengan harga normal Rp56.000-Rp57.000-an gitu. Nah di sini aku ambil 2 pack aja ya, dan ini 2 pack udah cukup sampai stok bulan depan lagi kayak gitu. Biasanya sih 2 atau 3 gitu, tapi karena di awal bulan aku emang belum belanja sama sekali dan udah kepake 1 pack kayak gini, jadi aku sisa nambahin 2 pack aja. Nah kita langsung bayar aja ya Mam ke kasir, dan sampai jumpa di rumah. Sekarang aku udah nyampe di rumah dan Pak Suami udah berangkat ke kantor ya. Waktunya aku buat beres-beres dulu. Jadi ini aktivitas aku pas nyampe di rumah ya. Aku mau nyapu-nyapu di area ruang keluarga dan ruang tamu. Soalnya untuk area dapur itu aku udah sempet bersihin tadi malam ya. Jadi pagi ini udah gak dibersihin lagi. Sisa area ruang tamu dan ruang keluarga aja. Nah ini aktivitas aku bareng Kakak Rasya ya. Entah ini dibantuin sama Kakak Rasya atau direcokin gitu. Beda-beda tipis ya Mam. Nah jangan salfok sama Kakak Rasya yang masih sembab banget wajahnya. Terus matanya itu masih rada bengkak. Karena emang Kakak Rasya baru bangun tidur banget ya Mam. Anak aku tuh gak bisa yang namanya bangun tidur lebih cepet atau lebih pagi gitu. Itu jarang banget ya Mam. Pokoknya dia itu biasa bangunnya di jam 8 atau jam 9 ke atas.
Karena emang di setiap malam itu anak aku begadang ya mam, entah itu tidurnya jam 1, jam 2, bahkan jam 3 pagi. Gak tau juga sih mam, kenapa dari bayi anak aku nih gak bisa banget lebih cepet tidurnya. Dan kayaknya udah coba berbagai macam cara gitu biar dia gak begadang lagi setiap hari, tapi masih tetap aja seperti itu. Jadi kebiasaan juga sih buat dia pas malam itu tidurnya lama dan pas pagi bangunnya juga lama kayak gitu. Kalau misalnya mams punya tips atau trik buat anak-anak biar nggak begadang dan lebih cepet tidur, bisa tulis di kolom komentar ya mam. Ini aku lanjut buat beberes di ruang santai atau ruang ngopi Pak Su ya. Jadi ini tempat favorit suami aku. Dan biasanya kita itu ngobrol-ngobrol sambil ngopi atau ngeteh di tempat ini. Karena tempatnya itu nyaman ya. Terus ngadep ke TV gitu. Jadi sambil ngobrol, sambil ngeteh, sambil ngemil-ngemil juga, terus sambil nonton. Biasanya sih juga sambil ngawasin anak aku main gitu. Nah, di sini aku angkat-angkatin gitu ya karpetnya, terus aku sapu bagian bawah kursi, terus semua lantainya. Ini Kakak Rasya ikut-ikutan bantuin aku nyapu gitu ya, Mam, tapi dia pakainya itu sapu lidi dan dia tuh kayak niru-niruin gitu apa yang aku lakuin, dia lakuin juga kayak gitu. Nah, hari ini aku nggak ngepel ya mam untuk area ruang tamu dan ruang keluarga ini, soalnya kemarin aku udah ngepel, jadi ngepelnya paling enggak besok atau lusa lagi gitu mam. Nah, ini aku juga lanjut buat beberes di area ruang tamu sambil aku geser-geser gitu ya mam, kursinya, terus mejanya juga aku geser-geserin gitu. Oh ya mam, sambil nonton video aku, hari ini mams dan bunda lagi ngapain nih? Ada gak sih yang sama kayak aku, masih sibuk beberes? Atau ada yang udah masak menu makan siang? Ada yang masak menu makan malam? Ada yang lagi momong anak? Atau ada yang lagi quality time bareng keluarga? Jadi apapun yang kita lakuin hari ini, semoga selalu bernilai ibadah ya mam, dan menjadi ladang pahala untuk kita sebagai ibu rumah tangga. Amin ya Rabbal Alamin. Nyapu-nyapunya udah beres, lanjut aku mau nata kembali ya semua barang-barang ke tempatnya. Jadi aku mau pasang-pasang karpet, terus balikin meja ke tempatnya. Pokoknya nata semuanya sampai jadi rapi lagi. Jadi ini meja aku yang ada di ruang santai baru mau aku pindahin lagi. Dan jangan salvo kalau antara kaca sama kaki mejanya itu kepisah gitu ya mam. Jadi ini itu sebenarnya meja lama punya mertua aku yang udah gak kepake gitu dan diambil sama pak suami ke rumah pas dia masih bujang. Nah, sayang banget ya kalau misalnya nggak kepake, jadi aku manfaatin di sini karena ini sebenarnya tuh masih bagus banget, cuma tinggal dipoles-poles dikit aja udah jadi baru gitu. Cuman aku belum sempat apa-apain gitu ya mam, masih aku biarin aja kayak gitu. Yang penting masih bisa digunain sesuai dengan fungsinya. Nah, ini Kakak Rasya juga masih tetap ngebantuin aku ya mam buat pasang-pasang karpet di depan TV. Jadi ini itu karpetnya emang aku sengaja pasang di sini karena dia itu lebih tebal dan enak aja kalau misalnya dipakai buat males-malesan guling-guling terus mager-mageran di sini. Dan emang kalau siang-siang itu kita kebanyakan nonton TV di sini ya sambil istirahat terus
kayak rebahan gitu. Nah, lanjut aku mau naruh diapers kakak Rasya ya. Yang satu packnya itu mau aku taruh di lemari buat jadi stok, yang satunya bakalan aku masukin ke dalam lemari pakaian kakak Rasya langsung. Sini kakak Rasya nggak mau gitu ya mam, kalau misalnya aku yang naro-naro diapersnya ke dalam lemari, maunya harus dia. Jadi ya udah, aku biarin dia yang naro ke dalam lemari bajunya sendiri. Meskipun awalnya itu agak kerepotan ya mam, jadi akhirnya dia tetap minta bantuan sama aku. Nah, anak aku tuh gak mau diem ya mam, pokoknya aktif banget. Apa yang aku lakuin mesti dia lakuin juga, dan harus ikut-ikutan gitu. Pokoknya kayak beo deh mam ya, apa yang aku bilang dia juga bilang, apa yang aku lakuin dia juga lakuin, kayak gitu. Nah, ini kakak Rasya masih sambil ngemil-ngemil pisang goreng ya mam. Jadi setelah aku beres-beres ini, baru deh aku sempet buat mandiin dia, karena aku biarin dulu dia sarapan. Sekarang lanjut aku mau masak menu makan siang. Jadi sebenarnya tadi aku udah sempat goreng ikan, cuma emang dasar akunya pelupa, nggak sempat atau lupa buat ngerekamnya gitu. Jadi alhasil aku cuma sempat buat ngerekam video masak aku yang ini ya mam. Jadi ini aku mau masak sup ayam, dan di sini aku udah siapin semua bahan-bahannya ya. Aku langsung aja tumis bawang merah, bawang putih, dan jahe. Yang ini aku pakai sedikit jahe. Jahenya nggak aku iris-iris, tapi aku cacah kecil-kecil gitu, sama kayak bawang putihnya. Langsung aku masukin ke dalam panci yang udah aku kasih minyak sedikit. Jadi setelah wangi si bawang merahnya, langsung masukin bawang putih sama jahe yang udah dicacah kecil-kecil kayak gini ya mam. Terus hari ini aku bakalan bikin sup ayam. Aku pakainya itu potongan-potongan ayam yang kecil-kecil gitu ya, kayak leher, terus sayap, sama tulang-tulang bagian dadanya gitu. Karena kemarin itu aku dikasih ayam sama ibu mertua aku, satu ekor gitu ya mam. Dan aku suka kalau misalnya dadanya itu di fillet, terus tulang-tulangnya itu aku masak sup kayak gini. Nah, ini aku udah masukin potongan ayamnya, terus aku juga tambahin potongan hati yang pela. Dan setelah kecampur rata, lanjut aku tambahin sedikit air ya mam. Aku masukin potongan wortelnya. Jadi di sini sayurannya aku cuman pakai wortel sama kubis atau kol putih ya mam. Ini wortelnya aku masukin lebih cepat karena emang dia teksturnya lebih keras ya dibanding kol putih atau kubisnya. Jadi aku lebih cepat buat masukinnya. Dan untuk bumbu tambahannya di sini aku cuman pakai lada bubuk, terus kaldu jamur, sedikit garam sama sedikit gula. Terus kalau misalnya si supnya ini udah mateng, aku taburin sedikit potongan daun bawang ya mam. Bisa juga ditambahin potongan daun seledri kayak gitu. Nah, ini setelah mendidih aku lanjut
buat masukin kol putih atau kubisnya gitu. Dan kalau misalnya udah mateng, karena kubis nggak usah dimasak terlalu lama ya Mam, langsung aja matiin dan taburin potongan daun bawangnya. Terima kasih ya Mam udah nemenin aktivitas aku hari ini. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan menginspirasi buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Follow aku juga di Instagram ya Mam, @kiraski93, linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.